kill it, kill it for anyone. Senang cakap, duit belakang kau jangan kita tak boleh guna sebab dia masih simpan barang dia lagi. Kau orang ni sudah-sudahlah tu. Aku dah nak tutup kedai ni. Ha? Kau orang tak nak pergi ziarah si Gani tu lah. Ha, tak kuasa lah aku. Kan dia dah ada si Jamil tu boleh uruskan semua. Jadi apa kita nak pergi tu tak? Okey nak pada tu. Tak patut kita nak ziarah. Belum. Apa nak jadilah ni kau orang ni. Dah lah. Kalau kau nak pergi, kau pergi. Biar aku jaga kedai kau. Menentang kau orang lah. Yeah.
pernikahan yang ke-64. Jaya di bawah naungan kayu mahkota. Malaysia prihatin, selamat hari Malaysia daripada TV2. Itu perkasa di sanjung hujan. Istimewa hari Malaysia, TV2 mempersembahkan konsert dua legenda Rabu 15 September 9 malam. Cinta. Ya kah? Iya. Abang Irwan tu pandai menilai mutiara. Bagus kan dia tu? Suara baik. Kau tahu kah? Susah tau mau cari lelaki macam tu. Okay? Boleh kan cari ikan di kerja Agnes? Jam 5. Baiklah, saya terlibat. Assalamualaikum. Bye. Bye, Abang Irwan sayang. Ish, nak sempat kau ni. Terima kasih. Semena sambutan Hari Malaysia tahun 2021 ini, ayo kita sama-sama menjiwai perjuangan dan detik bersejarah bertubuhnya sebuah negara bernama Malaysia. Hari Malaysia bukanlah hanya sambutan semata-mata, namun merupakan detik bersejarah yang mesti kita kenang dan hayati bagi menghargai pengorbanan para pejuang negara yang telah banyak berjasa dalam penubuhan negara berdaulat ini. Semoga negara yang tercinta ini terus kekal, sejahtera dan segera pulih daripada pandemik COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang bersama. Selamat Hari Malaysia 2021. Hilang.
Along cakap tempat kita dah surut dah kan. Agaknya petang ni dah boleh balik kot. Balik pun tak ada guna, Min. Anak aku. Anak aku. Anak aku mana, Min? Apa salah dia, Min? Kenapa dia? Man, dah Man, kau tak boleh macam ni. Ingat Allah, ni ujian Allah. Allah uji kita, Man. Anak aku pun sama juga. Aku pun tak jumpa Ira tu lagi. Sabar, Man. Dah, aku tak boleh macam ni, Man. Man, dah macam ni, ingat Allah, Man. Weh, dia orang dah bawa balik mangsa lagi. Man. Ada orang datang, Man. Thank you.
Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat itu setelah lenyapnya nikmat itu. Siapa yang tidak menghargai nikmat, maka akan dicabut nikmat itu dalam keadaan yang tidak mengetahuinya. Maka nikmat Tuhan yang mana?